Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Yusuf. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai peramal kisah ini. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba, dia pun pegang tangan orang kat belakang. Alah. Kau tahu tak? Aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey, seperti yang kita tahu, show malam-malam seram kita, kita akan bawa tetamu-tetamu jemputan. Tapi kali ini tetamu jemputan kita special sikit kan? Special. Sebab kita macam biasa kan, setiap bulan mesti ada kolaborasi. And bila collab ni, orang kata cerita dia ni agak menarik lah. Sebab dia ni kalau kolaborasi mesti someone yang special lah. And tak lain tak bukan dia YouTuber juga. Dan siapa di sana? Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Hai hampa semua, it's me Ikali here. Ha, Ikali. Ikali ni antara aku punya favorite lah storyteller kan. Dia cerita best tapi dia underrated. Sebab tu aku ajak collab, sebab aku nak kau pergi channel dia subscribe sekarang. Kan? Kenapa aku cakap dia best? Kau pergi ML Studio aku pun kau jumpa dia kan. And sebelum tu juga jangan lupa juga Santai Chill pun best, jadi subscribe lah Santai Chill. Yang mana dah subscribe, thank you so much. And yang mana dah join our family members, thank you so much. Yang mana belum, hanya RM5 sebulan. And okay Ikali, okay apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Benda-benda boy cakap dengan Santai Chill. Tu dia, utara dah. Oh, tu dia. Dia mengangkat-ngangkat kita kan. Okay, Ikali, kita nak sikit lah macam pengenalan kan. Ikali, memang nama Ikali ataupun nama lain dan sekarang stay mana? Okay, Ikali tu biasalah nama artis kan, nama popular. Okay, nama penuh Afiqah. And Lee tu sebenarnya nama ayah saya. Ayah Chinese? Ya, dia Chinese Singapore. Kira-kira Ikali dengan Lee Kwang Soo memang tak ada kena-mengena lah kan? Itu Korea. Korea. Silap, minta maaf. Dia memang gini bang. Okay Ikali, dah berapa lama buat YouTube? Bulan 9 nanti genap setahun lah. Baru setahun lah eh. Baru setahun. Sebelum tu ada try buat juga tapi tak yakin dengan diri sendiri, so delete account lama. Okay lah. So tapi kita pun ramai lah kan, dah yang buka mata kan setelah berkolab dengan Gina kan. And ada segmen yang mana belum tengok boleh check diorang punya YouTube. Dan kali ni kolab dengan Santai Chill. Kita dah tak nak tunggu lama habis kan. Cerita dia ni cerita bukan orang kata orang kaleng-kaleng. Okey Ikali, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Okey, so cerita yang pertama ni aku nak cerita pasal pengalaman aku pergi buat paranormal. Untuk pengetahuan hampa lah kan. Aku sebelum ni sebenarnya memang aku aktif dalam dunia paranormal dalam 3-4 tahun lepas macam tu. And aku gain banyak benda lah daripada aku join paranormal tu. So ada salah satu hari yang aku pergi buat paranormal ni. Time tu kita orang pergi buat paranormal dekat Bukit Kota Dam kot, tak silap aku. Dekat area Kota Damansara ada satu bukit, kita orang pergi buat paranormal dekat situ. So time tu yang pergi dua perempuan
and tiga lelaki. So basically kita orang lima orang lah. Kita orang ni sebenarnya paranormal untuk Bigo. Kalau siapa yang tahu Bigo tu, dia petahlah paranormal Bigo ni macam mana kan. Semuanya berdasarkan benda live. So yang dua orang yang first ni, dia orang akan jalan daripada bawah sampai ke atas untuk bawa live. And yang selebihnya kita orang akan tunggu dekat atas. Sebab dekat atas tu akan ada satu pondok untuk tempat kita orang tunggu. So kita orang dah naik atas dulu, yang selebihnya dekat bawah ni dia orang bawa live macam biasalah. Tapi malam tu aku dapat rasa dia punya vibe tu memang lain macam. Sebab kan aku tak pernah rasa yang seram yang terlampau sangat bila pergi buat paranormal ni. So masa tu aku punya leader team, so yang seorang budak perempuan ni dengan aku duduk dekat pondok tu. Masa kita orang duduk tu, aku dah tak rasa macam tak senang duduk lah. Rasa macam memang gelabah lah. Dia tak tahu jadi perasaan tu macam mana. So aku banyak tengok kiri kanan aku semua. Tiba-tiba aku perasan ada sepasang mata merah tengah memerhatikan kita orang daripada side kanan aku. So time tu pun aku macam, aku usul je lah benda tu kan. Sebab aku perasan mata merah tu makin lama makin dekat. Aku pun cakap lah dekat leader team aku ni. Aku cakap, weh, aku rasa takut lah malam ni. Leader aku time tu dia gelak lah. Dia macam, eh serius lah, dah setahun untuk ikau jangan paranormal, takkan lah tiba-tiba malam ni first time aku nak cakap takut. Dia cakap macam tu. So aku macam, tak serius lah, aku rasa takut yang sangat-sangat aku cakap macam tu. Lepas tu dia kata, tak apa, kau duduk relax je sebab kawasan ni aku dah pagar. Dia cakap macam tu. So aku pun okey lah. Tapi time tu memang, walaupun malam tu sejuk, tapi memang aku berpeluh tak berhenti. Tiba-tiba depan pondok kita orang ni ada satu pokok besar tau. Pokok yang macam selalu mereka ambil madu lebah tu kan, yang tinggi tu. So aku perasan daripada pokok tu ada benda yang tengah merangkak turun ke bawah. Ha. Dia bukannya merangkak turun kaki dulu tau, dia merangkak turun kepala dulu. Boleh bayang tak macam mana? Ha. Dia merangkak turun, badan dia kurus kering tapi dia macam tangan panjang, kaki panjang. Bentuk dia tu lebih kurang macam akak pokok macam tu. Oh, okey. Ha. Dia tengah merangkak yang turun kepala dulu dengan kepala botak dia yang aku nampak tadi tu. Dengan lidah dia terjelir keluar, panjang. And air liur dia tengah menitik-nitik. Ha. So dia merangkak turun, dia dah sampai separuh. Dan tu aku jadi macam, macam terkaku, macam tak boleh nak buat apa. And then aku panggil leader aku macam, wi, ada benda tu, aku macam tu kan. Lepas tu yang leader aku ni, tak apa, jangan layan, dia cakap macam tu. Aku cakap, weh, aku tak boleh tengok muka dia. Lepas tu leader aku ni, dia bacalah doa-doa, aku bolehlah tenang sikit. Tapi aku tak tengoklah benda depan aku tu. Lepas tu, aku pusing ke side kanan aku. And time tu yang dua orang tengah bawa live tu, kiranya dia orang akan jalan melintasi kita orang tau. So bila aku pusing ke kanan, aku akan nampak dia orang. Tapi bila aku nampak dia orang, aku perasan ada perempuan tengah berdiri dekat depan dia orang. Oh. So time tu aku jerit, aku automatik aku jerit, jangan lalu situ. Aku memang aku jerit kuatlah time tu. So dia orang tu macam terkejut. And seorang daripada diorang tu kena rasuk. Ha, masa dah kena rasuk tu, memang dah jadi chaos dekat situ. So leader aku ni pun tinggallah aku berdua yang perempuan ni. Dia terus lari pergi dekat diorang yang kena rasuk tu. And then diorang bawa lah yang kena rasuk ni datang dekat pondok untuk nak settlekan lah kan. Diorang tak mampu nak angkat budak lelaki yang kena rasuk tu. And budak lelaki tu pula dalam keadaan mengilai yang memang betul-betul suara perempuan. Memang kalau suara perempuan sedikit-sedikit daripada mulut dia, dia orang tak mampu nak angkat, dia orang mampu heret je dia datang dekat pondok kita orang tu. So dia dalam keadaan mengilai-ngilai apa semua tu. So leader aku ni pun teralah settlekan aku semua kan. Dah baca ayat-ayat apa semua. Tiba-tiba daripada dia menggelupur-menggelupur tu, dia duduk senyap. Duduk senyap je. Aku tengok je lah dia kan. Lepas tu leader aku tanya, dah okey ke? Tanya dekat budak yang kena rasuk tu.
So aku bagilah nama budak rasuk tu nama Boy lah kan. Boy dah okey. Lepas tu dia cakap, dia tak cakap, dia angguk je. Dia angguk. So yang si leader aku ni, dia kata, okey lah Isa, bagi air dekat dia, suruh dia minum. So aku pun bagilah air kat dia. Aku cakap, okey selawat 3 kali minum. Aku cakap macam tu. So dia pun ambil air. Dia tak selawat tau. Air tu besar, air botol mineral 1.5 liter tu. Dia buka, dia minum satu nafas je boleh habis satu botol. So time tu aku macam terkejut lah. Tapi dia orang ni semua macam tak perasan apa-apa. So yang seorang lagi yang bawa live tadi, dia cakap dekat leader kita orang, eh boleh teman lah aku bawa live sampai habis. Sebab dia kata dia takut seorang. So leader aku cakap, okey lah tak apalah kalau macam tu aku teman. So dia orang ni pergilah, pergi sambung bawa live lah. So tinggallah aku berdua dengan yang kena rasuk tu lah. Tapi aku rasa pelik tau yang kena rasuk ni, sebab sebelum ni pun dia pernah ikut and dia pernah kena rasuk. And aku tahu kalau dia lepas kena rasuk tu dia punya perangai macam mana. Tapi kali ni bila dia kena rasuk, dia duduk diam, dia tak cakap, dia tak bergerak. So aku pusing dia, aku tanya, kau okey tak? Dia angguk je. Aku tanya lagi, kau okey ke tak? Dia angguk lagi. Lepas tu aku macam, oh okey ke? Lepas tu aku pegang dia punya leher dekat belakang. Aku pegang, aku selawat 3 kali, aku try nak baca ayat kursi. Aku baru start ayat kursi, tiba-tiba dia pusing mengadap muka aku, mata dia dah putih semua. Alamak. Time tu kan aku macam cuak, oi apa benda aku nak buat ni kan, sebab tak ada siapa dekat situ. Macam, eh apa benda aku nak buat ni? Lepas tu aku kata lah, oh kau ada lagi rupanya, kau main-main dia tadi. Aku cakap lah macam tu. Lepas tu dia dah start mengilai balik time tu. Kita time tu nak cari walkie pun tak sempat, dah memang gabra time tu kan. Aku memang aku jerit je dekat situ. Aku jerit, aku panggil leader aku. And selamatlah dia orang dengar aku punya jerit tu. So bila yang dia ni dah menggelupur-menggelupur, aku try lah nak tenangkan dia. Tapi dia tolak aku sebelah tangan je, aku boleh jatuh. Memang aku rasa sakit gila lah time tu badan aku kan. Lepas tu time tu aku pergi, aku nak pegang dia. Tiba-tiba aku dah tak sedar apa-apa. Aku dah tak sedar apa-apa. Masa aku sedar tu, aku sedar-sedar, aku nampak leader aku ada depan muka aku. So aku tanya leader aku, eh kau buat apa dekat sini? Bukan kau buat live ke tadi? Aku cakap lah macam tu. Lepas tu leader aku cakap, okey Ika, Ika okey? Okey kenapa? Okey Ika, cuba tengok dekat bawah kau ada apa sekarang. Dia cakap macam tu. Aku pun tengok bawah aku. Rupa-rupanya aku tengah duduk atas budak lelaki yang kena rasuk tu sambil aku cekik dia. Ha. Okay. Oh, kau pula kena rasuk ni eh? Ha. Lepas tu aku macam, uish, aku buat apa ni? Aku jadi macam tu lah. Lepas tu, okay, tak apa Ika, okay, duduk relax, duduk tepi, tak apa, kita orang settle, dia cakap macam tu. Lepas tu, okay, tak apalah, aku duduk tepi, aku jadi macam pelik lah. Macam mana aku boleh duduk atas dia, sebab aku dah tak sedar apa-apa kan. So, aku diam. Time tu, macam-macam dia orang buat untuk nak pulihkan yang si boy ni, tak jadi apa. Dia macam selalu sangat nak lari, nak pergi panjat pokok yang dekat depan, yang pokok besar tu. So bila dah banyak cara sangat guna tak menjadi, leader pun cakap, okey pegang yang boy ni. Dia kata dia terpaksa guna ayat yang kuat sikit, dia cakap macam tu. So dia pun baca doa apa semua. Dia tak pegang pun yang si boy ni. Dia baca-baca doa sambil tangan dia menghala ke arah boy tu. And tiba-tiba aku nampak asap keluar daripada badan boy. Okay. So badan boy ni berasap, tangan leader aku ni pun berasap. Time tu aku macam pelik, aku macam eh siapa pula isap vape time-time macam ni kan. Rupa-rupanya memang dia orang tu yang berasap. Lepas tu kira dah okey dah lah, boy ni pun dah sedar apa semua. And time tu kita orang dengar ada benda besar yang melompat daripada pokok ke pokok. Kita boleh dengar punya kalau ada benda besar lompat daripada pokok ke pokok. Kalau monyet lompat pun kita boleh dengar kan. So ini memang ada benda lompat and dia macam bunyi macam macam tu. Okay. Ha. And kita orang pun macam
Okay lah, tak apa je, kita keluar cepat. Tapi time tu aku tak tahu kenapa aku betul-betul rasa marah and aku tak nak keluar daripada tempat tu. Aku rasa marah gila. Aku macam, aku tak mau keluar dari tempat ni. Lepas tu leader aku macam, jom kau, jom, jangan cik pasal, dia cakap macam tu. Lepas tu tak apalah, leader aku ni tarik aku juga. Kita orang keluar, sepanjang kita orang keluar daripada bukit tu, memang benda tu follow kita orang daripada atas pokok. Sebab memang dengar ada benda lompat daripada pokok ke pokok. Bila sampai dekat luar, aku ni macam nak patah balik, nak lari masuk dalam. Tapi leader aku ni tahan. Dia kata, jangan Nisa, jangan. Lepas tu aku cakap, Eddie, lepas aku Eddie, aku rasa sakit, aku rasa marah. Aku cakap macam tu. And then, dia kata, jom-jom kita balik, jom kita balik. Time tu, Eddie ni dia macam tolak lah belakang aku. Aku punya leader ni dia tolak lah belakang aku kan. Dia tolak belakang aku, so kita orang pun start motor nak gerak lah. Tapi kita orang selalunya habis paranormal, kita orang akan lepak dekat kedai mamak dulu. So time tu, aku rasa belakang aku ni sakit yang sakit terlampau sangat. Aku cakap, weh, aku sakit belakang ni, aku sakit belakang. Dia kata, jom dulu, jom dulu. So kita orang pun gerak pergi kedai mamak. Sampai je dekat kedai mamak, aku turun motor terus aku rebah. Aku bukan pingsan, tapi aku macam jadi jatuh. Aku rasa macam lembik gila badan. Lepas tu aku cakap, weh, belakang aku pedih, weh, belakang aku pedih. Aku cakap macam tu. And then diorang suruh budak perempuan lagi seorang ni tengok dekat belakang aku ada apa. Rupa-rupanya belakang aku ada 3 cakaran. Wow. And cakaran tu sepanjang badan aku daripada bahu belah kanan sampai pinggang ke belah kiri. Oh, okay. Dia punya cakaran tu, kalau pernah tengok kuku Wolverine tu kan tajam hujung kan. Dia macam kena cakar hujung tu je. So memang dalam luka tu and aku rasa pedih lah. So time tu leader aku, dia buat air apa semua. Dia suruh member kutu sapu dekat belakang apa semua. Aku rasa okey lah sikit. And masa tu baru dia orang cerita apa yang jadi dekat aku masa yang aku tak sedar tu. Dia orang cakap masa aku tak sedar tu, aku ni tiba-tiba buka gelanggang silat. Kiranya aku nak pergi lawan dengan si boy tu. So bila dah jadi bergaduh macam tu, yang budak perempuan ni cakap, dia pun macam terkejut apa yang jadi kat aku. Sebab time tu aku bukan diri aku, aku keluar seorang lelaki. So yang si boy ni, dia nak panjat pokok tu, tapi aku mampu tarik dia sebelah tangan je. Sedangkan diorang ni semua nak tahan boy, tak mampu. Yang tu yang sebenarnya terjadi. And daripada situ jugalah aku kena cuti buat paranormal untuk sebulan. Sebab badan aku time tu memang lemah, memang aku tak boleh nak buat apa-apa lah. Sebab memang sakit, bekas cakar tu pun memang sakit gila. Okay, tu, masa tu tahun berapa? Masa tu dalam 5 tahun lepas. Jadi lepas kejadian tu sekarang dah okey lah, tak ada gangguan lagi ke? Sekarang dah okey dah. Jadi masa okay macam dah lepas buat paranormal tu kan, ya Ika dah kena gangguan 2-3 hari lepas tu, ada ke macam dengar belik-belik ataupun kena ganggu? Masa lepas buat paranormal tu, kita orang habis dah pukul 5 pagi tau. So kita orang dah balik rumah. Kiranya aku dengan yang perempuan seorang tu, kita orang duduk serumah lah time tu. So aku kan dah tak larat kan. So aku sampai je rumah, aku mandi terus aku baring lah. And then kawan aku ni, dia nak masuk bilik, dia nak tengok aku okey ke tak. Tiba-tiba dia perasan dia macam ada 3 orang yang tengah duduk keliling aku. Dia perasan ada tu lah, macam ada 3 orang tengah duduk keliling aku. And time tu aku tak sedar apa-apa, memang aku tak sedar apa-apa. Tapi yang kawan aku cerita, dia kata time tu aku tengah aku tengah menangis sambil aku cakap sakit. Tapi memang aku tak sedar apa-apa pun. Lepas 2-3 daripada 3 hari macam tu, aku selalu nampak macam ada kelibat hitam je lah. And aku selalu dapat mimpi pelik-pelik lah time tu. Okay, mimpi apa pula tu? Nak tahu kan pelik-pelik tu. Mimpi tu aku jumpa dengan satu benda yang besar warna hitam. Dia cakap dekat aku, jangan pergi dah tempat tu ataupun aku tak akan selamat.
dia macam bagi amaran lah. Aku mimpi benda yang sama untuk 2-3 hari. And sampai sekarang aku tak pergi dah tempat tu. Tapi lepas tu terus okey, dia dah tak kacau lah eh. Lepas tu okey lah, tak kacau dah lah. Sebab aku pun memang tak pergi dah tempat tu. Satu benda yang aku respect wis dia ni boleh berani nak join paranormal. Itu tahu tak? Dia minat tu minat. Aku sendiri aku tak boleh ambil risiko lah, tak berani tu. Sampai sekarang tim paranormal tu masih ada ke? Tim paranormal tu masih ada, tapi aku yang stop start 2 tahun lepas sebab aku sakit kena buatan orang. Aku rasa banyak-banyak cerita paranormal kan, aku paling rasa kau cerita kau paling gempak ni. Macam-macam entiti ada. And kau nampak yang benda ni kiranya memang hijab kau terbuka lah. Aku sebenarnya, aku bukan nampak all the time tau. Tapi kalau masa tu memang aku diberikan kelebihan untuk nampak, memang aku boleh nampak sebiji-biji. Tapi kalau kata time aku tak nampak tu, benda tu sebelah aku pun aku tak nampak. Dia ada masa dia. Okay geng, aku rasa cerita ikan yang pertama ni buat aku tak sabar nak dengar cerita yang kedua. So apa lagi, mari kita dengarkan cerita yang kedua. Okay, untuk kisah yang kedua ni, ni sebenarnya pengalaman aku daripada aku kena sihir sampailah masa aku nak pergi berubat tahun lepas. Okay. So ni aku singkatkan je lah cerita dia kan. So sebenarnya dalam 2 tahun lepas aku kena sihir, and aku tak tahu siapa yang sihir aku and sebab apa. Tapi adalah geng-geng paranormal aku ni cakap dia antara grup-grup kita orang je yang buat benda ni sebenarnya. So ada yang tak puas hati dengan aku, and diorang ni ingat macam kan bila aku pergi buat paranormal, and aku ni sebenarnya kerap kena tinggal sebagai volunteer tau. Bila diorang tengok aku ni macam okey, macam macam berani je, diorang ingat aku ni macam ada belajar lah benda-benda macam tu. So apa yang bahasa kita orang panggil, diorang macam panggil macam test ilmu macam tu. Okay, okay. So sebenarnya diorang hantar benda tu untuk test aku, diorang nak tengok aku ni power sangat macam mana. Tapi sebenarnya aku tak ada apa pun. So daripada situ aku banyaklah kena benda-benda teruk. Aku sampai tak boleh bangun, aku tak boleh nak pergi kerja. And setiap kali aku bangun tidur, aku akan perasan ada satu sosok hitam yang berdiri dekat kaki aku. Memang setiap kali aku bangun tidur, aku akan nampak benda tu. Setiap kali aku bangun tidur, aku akan nampak benda tu. And time tu dunia aku ni macam terbalik tau. Aku tak boleh tidur waktu malam, aku hanya boleh tidur waktu pagi. Lepas azan subuh baru aku boleh tidur. So time tu aku jadi macam kacau lah, sampai keluar masuk hospital, sampai kena buang kerja aku semua kan. So benda tu efek sangat-sangat. Duduk saja-saja pun tengah sembang-sembang ni tiba-tiba boleh muntah keluar darah apa semua. So pergi hospital, hospital check, siap masuk kamera lah dalam badan apa semua, tak ada apa pun diorang nampak. So diorang pun cakap tak tahu apa apa masalah diri aku. And ada seorang nurse tu sendiri dia cakap dekat aku, better dia pergi berubat cari Islam, dia cakap macam tu. So aku pun macam oh betul juga lah, pergi berubat cari Islam. Tapi time tu dia jadi macam halangan sikit yang buat macam aku macam biarlah dia jadi macam tu. So benda tu efek aku punya kesihatan, aku kerap macam migraine teruk. Lepas tu sakit pinggang yang sampai tahap macam macam sakit pinggang teruk, macam kalau dah baring tu kena baring je, tak boleh duduk. Kalau dah duduk tu kena duduk je, tak boleh berdiri macam tu. Aku pergi buat X-ray, aku pergi hospital swasta, hospital kerajaan pun tak ada dia punya penyelesaian. So bila aku dah rasa macam tak tahan sangat, aku pergilah nak try berubat. So aku bincang dengan seorang kawan aku ni, aku cakap kat dia, weh tolong bawa aku pergi berubat sebab aku tak tahu orang dekat-dekat sini, yang dekat-dekat area rumah aku lah yang pandai berubat kan.
time tu pula nak balik kampung tak boleh sebab yelah dengan PKP ni apa semua kan. Lepas tu dia bawa lah aku pergi satu tempat ni. Okay, mula-mula call orang yang nak berubat tu makcik lah. Okay, dia call depan aku tau. Dia call, dia cakap, okay makcik, kita orang nak gerak pergi dekat makcik ni. Dalam 10 minit lagi sampai apa semua. Makcik tu cakap, ha okay okay, takpe makcik tunggu dekat rumah. Okay, kita orang sampai-sampai je, makcik tu tak ada rumah. And then member aku ni call balik. Makcik, kita orang dah sampai dekat rumah ni. Makcik tak ada dekat rumah pun. Lepas tu makcik tanya, ada buat appointment ke nak datang hari ni? Cakap, eh ada, baru je tadi saya call cakap nak datang. Lagi 10 minit saya sampai. Eh, tak ada pun makcik terima call. Makcik keluar ni ambil anak makcik baru balik. Lepas tu tentu kita orang masih pelik. Betul ke makcik ni cakap? Eh iya betul, makcik hari ni memang makcik tutup pun. Sebab apa tu, anak makcik balik kerja malam ni. So kami ada hal sikit, ada hal family. So aku dengan kawan aku ni macam duduk terdiam. Sebab aku dengar suara dia buat dalam cerita. Faham, faham. So macam okey lah, tak apalah, tak ada rezeki nak berubat malam ni. Aku cuma cakap macam tu je lah. Okay. Esoknya pula dia cari orang lain pula yang untuk berubat aku ni. So cari orang lain, kita orang tak call, kita orang terus je pergi rumah. Okay, masa kita orang dah sampai rumah tu, dah tulis-tulis nama apa semua. Lepas tu dia cakap lah, okey lah, dia kata gangguan dekat aku ni, dia kata ada yang hantar, ada yang daripada keturunan sendiri, and ada juga yang macam bila orang hantar kita kan, ada benda yang tak elok mengikut kita kan. Lepas tu benda-benda luar ni nampak, eh dekat dia ni ada member aku lah, nak pergi join sekali lah. Oh gitu. So maknanya benda-benda luar pun ada yang menumpang juga. So dia kata dekat aku, okey sekarang ni pergi cari kelapa muda 3 biji, bawa datang, okey dia akan tolong. So aku tahulah kawasan Shah Alam dengan Kelang ni dekat mana boleh dapat kelapa. Aku tahu sebab aku pun minat air kelapa. So aku cakap lah dekat member aku, oh nak cari kelapa ni senang je, tak apa jom ikut aku tunjuk tempat. Boleh bayang tak, daripada Kelang sampai Shah Alam, satu tempat pun kita orang tak jumpa yang jual kelapa muda. Tempat yang aku beli semua tak ada. Dekat kedai runcit tak ada. Dia kata lori tak sampai. Dekat kedai lain dia kata, oh dah habis dah tadi orang beli. Yang kedai lain pula ada yang tutup. Macam-macam. So aku macam terlampau pelik tau. Sebab bukannya aku cari dekat kawasan yang dekat je. Daripada Kelang sampai Shah Alam aku cari. Takkan nak kena naik KL kot. So aku macam, okey lah weh. Aku rasa macam, kita tak ada rezeki lagi lah malam ni kan, nak berubat kan. So member aku cakap, ya aku punya suwe lah kau ni nak berubat pun susah. Member aku sampai cakap macam tu. And then malam yang ketiga, dia pergi rumah orang lain pula. Kita orang pergi rumah orang lain. And tempat yang kita orang nak pergi ni agak jauh sikit lah. Tempat tu dekat area Port Klang. So daripada rumah aku nak gerak ke sana, kita orang akan lalu jalan yang gelap sikit tau. Kita orang gerak dalam lepas isyak macam tu kot. So kita orang ni pun jalan lah, jalan slow je kan. Sampailah kat jalan gelap tu apa semua. Tapi time tu kita orang agak pelik sebab tak ada motor yang lalu, tak ada kereta yang lalu, tak ada lori yang lalu. Sedangkan sebenarnya laluan tu laluan utama lori. Sebab Port Klang kan banyak macam tempat lori-lori, tempat kontainer apa semua kan. Dan malam tu memang pelik sebab sunyi gila. So kita orang ni pun tak apalah, buat kereta slow je, santai je kan. Tiba-tiba ada orang lompat ke tengah jalan and kita orang terlanggar. Kenapa siap lompat? So kita orang dah langgar ni, memang bunyi langgar lah. Memang bunyi langgar apa semua. And then aku macam, wih, kau langgar apa? Lepas tu dia kata, ish aku pun tak tahu apa benda tadi tu weh. Eh mana tahu. Lepas tu member aku ni nak keluar. Aku cakap lah, weh jangan lah weh. Aku bukan apa, aku takut nanti perompok ke apa kan. Dia buat-buat kena langgar, kita keluar nanti dia samun. Lepas tu dia cakap, weh masalah ni tak boleh aduh. Kita dah langgar orang, dia cakap macam tu. Weh jangan weh, aku tak berani ni weh. Lepas tu dia kata, tak apa, kau tunggu lah kereta. Lepas tu, dia buat keluar lah sambil pegang kayu baseball kan. Dia keluar. Lepas tu aku tengok muka dia lain. So aku pun keluar lah juga. Aku keluar-keluar. Tak ada apa pun depan restor. Aduh, ni yang
aku seram. Bawa kereta pun tak ada. Memang tak ada kot lah kita orang langgar. Nak kata kita orang langgar binatang, memang kita orang nampak macam ada sosok badan yang lompat ke tengah jalan. Aduh, agak-agak pula. Tapi masa dah keluar kereta tu, memang tak ada apa langsung dekat depan kita. Cumanya nombor plate dia sebelah tercabut. So time tu aku macam, itulah tak benda kata dia weh. Tengok bergegak kot kereta kan. Takkanlah tak ada benda. Lepas tu dia kata, oh kita langgar binatang kot, dia dah lari. Weh, takkanlah binatang boleh berdiri depan kereta macam manusia. Kat situ kan. Lepas tu dia kata, tak apalah kita masuklah kereta lah. Jumlah dia cakap macam tu. So kita orang pun masuklah kereta. Niat nak teruskan perjalanan lah. And then kita tak boleh start. Macam biasa lah, macam cerita dalam film, kita tak boleh start. Masa kereta tak boleh start tu, aku dah suak teruk lah. Cakap, weh apa benda lagi ni weh. Lepas tu kan, yang dia dah macam-macam lah. Dia sarut dekat aku, dia kata mahan memang suwe lah, apa lah semua kan. Dia pun nampak lah gaya dia tu memang dah tengah takut. Dia tu kawan aku tu lelaki. Okay. Tapi dia macam, dia yang terlampau takut sangat. Lepas tu cakap macam mana ni, dengan kereta tak boleh start apa semua. Lepas tu dia try lah pergi buka bonet depan tu semua. Dia kata tak tahu apa masalah. Lepas tu kita cakap, okey tak apalah, kita panggil towing je lah. Aku cakap macam tu kan. Dia kata, ha tak apa, panggil je lah. So kebetulan member aku ada seorang dia buat towing. Aku panggil lah, cakap, weh kereta aku rosak dekat sini-sini lah. Start location apa semua. Member aku cakap, okey lah 15 minit tu sampai. Sebab kebetulan dia pun dekat area-area situ je. So kita orang ni tunggu. Tak sampai-sampai pun, tunggu-tunggu tak sampai-sampai. Time tu kita orang rasa macam kereta ni macam sempit tau. Macam tak boleh nak menapas, macam susah nafas dalam kereta tu. Lepas tu member aku ni sampai buka tingkap apa semua. Dia kata, ya asal lah, rasa panas, rasa susah nafas. Dia cakap tak apalah. Lepas tu tiba-tiba member aku yang bawa towing ni, dia call aku. Dia kata, hampa ni kat mana? Tak nampak pun. Aku dah lalu jalan tu 3 kali dia ni. Betul ke tak location ni? Lepas tu aku cakap, betul lah lokasi yang kita orang bagi tu. Lepas tu sikit ke depan je sikit, memang kita orang ada je tepi jalan. Aku dah pusing tu 3 kali ni, tak nampak pun, dia cakap macam tu. So yang kita orang ni macam, serius lah, takkanlah tak nampak kan. Kita orang ada je tepi jalan dalam kereta. Lepas tu aku cakap, tak sungguh aku dah pusing tu 3 kali ni. Sebab dia siap hantar live location tau. So maknanya dia memang ada dekat dengan kita orang. Tapi pelik macam mana dia boleh tak nampak kita orang. So kita orang ni dah keluar daripada kereta. And aku still lagi tengok live location tu tau. Lepas tu aku cakap, okay kita orang dah keluar daripada kereta sekarang. Okay mana hang? Aku tengok live location tu, memang dia bergerak dekat area kita orang je. Tapi yang member punya towing ni cakap dia tak nampak langsung kita orang time tu. Time tu sebab kan aku cakap aku ni pakai loudspeaker, so member aku yang lelaki ni dengar kan. Aku tak tahulah dia jadi gabra ke, dia jadi macam mana ke kan. Tiba-tiba dia pergi azan tengah jalan. Masa dia azan tengah jalan tu, aku terkejut. Yang member aku yang towing tengah ongkor dia pun terkejut. Kami dua-dua orang diam. Dia azan lah, dia azan sampai habis. Kita orang ni terdiam tak kata apa. Tapi tiba-tiba member towing tu cakap, okay tak apa, aku dah nampak korang. Lepas tu cakap, okey tak apalah. Lepas tu member aku mai. Member cakap macam mana dia jadi macam ni. Lepas tu kita orang cerita, cerita. Lepas tu member tu punya aku diam. Lepas tu dia pegang bumbung kereta. Aku nampak dah macam dia baca-baca benda. Lepas tu dia kata macam ni, okey sekarang ni cuba start kereta. Dia kata macam tu. Member aku pergi start. Elok je boleh start kereta tu. Macam cerita dia. Okay. Lepas tu aku macam, oi tak boleh brain lah benda ni. Kita orang tunggu situ lama kot. Aku rasa ada daripada pukul 9 and kita orang settle duduk kat situ sampai 11.30. Lama weh kita orang sidai tepi tu. Lepas tu member aku yang towing ni dia cakap, okey lah tak apa, kita biar member kau jalan dulu depan, kita follow daripada belakang, connect dengan aku, connect towing dengan aku. Okay, tak apalah aku connect towing dengan dia. Lepas tu dah lepas dah keluar jalan yang ada lampu-lampu sikit, dah sampai area ICT apa semua, member aku yang towing ni buka mulut. Kau tak nampak aku tadi dalam kereta ada benda menumpang. Okay. So aku cakap, aku tak nampak langsung. Dia cakap ada tadi dalam kereta. Muka teruk lah dia cakap macam tu.
aku cakap kau nampak, cakap nampak muka dia kata, apa yang dia cerita, dia kata muka benda tu nampak macam orang yang kena langgar yang masuk COVID-COVID tu. Ha, macam tu. So dia kata mungkin itulah salah satu punca yang kita tak boleh set, and mungkin benda tu juga yang kita orang langgar. Dia punya ni lah, dia punya anggapan lah. So tak, daripada tu lah aku tak pergi berubat sampai sekarang, sebab aku tak nak jadi benda-benda macam tu lagi. Okay. Weish, tak ada sekarang masalah yang benda tu agak keluar tiba-tiba dah kena langgar, wah nak lompang buat hal pula kan. Eh panik ya, aku dengar pula kan. Tapi aku tertanya-tanya lah, adakah benda tu sampai hari ni menghantui kau ataupun masih diganggu ke? Maksudnya yang benda yang kata kita orang kau ataupun benda yang sebabkan aku sakit tu? Yang menyebabkan kau sakit tu? Benda yang menyebabkan aku sakit tu sebenarnya sampai sekarang pun aku still kena ganggu lagi. Cuma aku dah ambil keputusan yang macam lantak engkau lah, jadi macam tu. Okay. Dan tadi Ika dia cakap benda ni daripada orang kenalan sendiri kan, which is team-team yang Ika kenal. And dikatakan benda ni untuk test power. Kenapa nak test power dulu? Apa masalah kau ni? aku tak faham ah. Nak test power tu, carilah sparring yang betul kan? Bagi aku pun kau nak test power kat Herat pun kau tumbang juga. So, dia sebenarnya macam ni lah Cuk. Orang yang join paranormal ni, dia ada, bagi akulah dia ada tiga sebab. Satu, sebab dia minat. Yang kedua, sebab dia nak cari duit. Sebab dia tahu sekarang ni paranormal boleh dikatakan demand dia tinggi. Yang ketiga, dia nak tunjuk dia power. And orang yang join paranormal ni juga, aku tak nafikan, bila dia orang join, dia orang akan jumpa kawan-kawan yang bawa ilmu yang salah. Bila dia orang belajar pula ilmu yang salah, dia orang akan jadi macam excited nak test dia orang punya power tu. Nak test dia orang punya ilmu menjadi ke tak. Itu adalah permainan dunia paranormal sebenarnya. Dia memang cik hantu satu kan. Dia macam hantu lah. Lepas tu dia cari anak buah baru. Anak buah baru Tak salah lah nak buat pekerjaan paranormal ni, sebab mungkin kau ada rasa ingin tahu yang sangat tinggi. And sebab yelah, kita pun tahu ada juga member aku yang tak pernah nampak, nak sangat nampak, okay. And tapi dah nampak sekali tu, okay bagi aku dah lah kan. Lepas tu kalau kau nak test power dengan benda-benda macam ni, kau test power iman kau lah. Pergi seorang masjid, tengok jadi ke tak jadi. Tengok subuh, larat tak kaki nak pergi. Aduh. Deep kan? Gitu. Terasa. Gitu kan. Ni nasihat di sini juga kan. Aku pun bukan pergi subuh. Yelah dengan COVID sekarang kita faham lah kan. Okay kah. Cerita ke pertama, kedua kau, aku rasa sangat intense lah. Betul. Ada cerita yang ketiga ke? Okay, cerita yang ketiga ni ada. Okay. Tapi cerita ni pendek je, and aku anggap cerita ni bonus je lah. Okay, cerita last lah ni. Cerita last lah ni. Okay, baik. Okay. So, cerita yang ketiga ni memang sangat pendek and berlaku dekat aku bulan lepas. Okay. So, bulan lepas ada antara family aku yang sakit. Bila dia kata-kata nak jugalah. So aku dengan kawan aku seorang, kita orang decide nak balik kampung lah, nak balik Perak lah time tu. So member aku ni habis kerja dalam pukul 9 malam. So kita orang kemar-kemar barang pun semua, kita orang gerak daripada Shah Alam dalam pukul 12.30 malam. So mula-mula yang buat kereta ni member aku. Aku duduk sebelah je. Okay, so takpelah, member aku dah buat kereta pun semua. Sampai separuh jalan dia dah letih kan, sebab balik kerja. So decide untuk tukar driver lah. So aku bawa waktu first yang dia bawa kereta tu, kan aku duduk belah kiri. So aku sebenarnya aku ada perasan macam ada orang berdiri dekat tepi highway tau. Kan bila lalu kita akan nampak macam, oh ada orang duduk lah tepi highway, macam ada orang berdiri macam tengah tunggu something macam tu.
Tapi time tu aku tak adalah fikir apa-apa pun, aku mesti tengok, oh okey, macam tu je. Lepas tu lama sikit, dalam 10-15 minit macam tu, aku nampak lagi sosok yang sama berdiri lagi tepi highway. So aku macam, sebab kita orang time tu agak bawa slow lah, sebab belakang lori kan, time PKP ni kereta tak ada dekat highway, tapi lori memang banyak. So kita orang slow je atas highway tu, and duduk lane pun lane belah kiri je. Bila aku nampak lagi sekali sosok tu, aku tengok macam, eh tadi dah jumpa, ada lagi. Lepas tu aku baru terfikir macam, eh tapi kenapa orang nak duduk tepi highway kan, dia nak buat apa? Kalau nak kata kereta rosak, macam ada kereta, tapi tak ada apa kereta pun semua. So sampailah turn yang tukar time aku buat kereta tu, member aku dah tidur lah, so aku buat kereta seorang lah. And aku, pattern aku sebenarnya, kalau aku buat kereta, aku suka keadaan yang tenang, tak ada bunyi, tak ada apa. And tabiat aku lagi satu, aku suka buka tingkap lah. Okay. So kalau ikutkan kita punya logik lah, kalau buka tingkap ni mesti kita rasa berangin and sejuk je kan, sebab malam. Tapi time tu aku dah start rasa bahang and rasa macam tak senang lah. Tapi aku tak nak fikir benda-benda yang macam tu kan. So aku ni pun dah macam biasa, bila aku tengok jalan kosong sikit, kita pun macam biasa lah, sebab badan dah letih. Time tu meter pun di atas daripada 100. So tengah-tengah laju ni pun semua, aku pula time tu aku buka high beam. Okay. So aku nampak lagi orang yang sama berdiri dekat tepi jalan. Kan bila kita buka high beam daripada jauh, kita boleh nampak kan. Okay. So bila aku tengah laju ni, aku nampak orang tu berdiri di tengah jalan. And bila aku dekat, benda yang berdiri tepi jalan tu, dia buang satu benda kat tengah jalan. And benda tu bergolek depan kereta aku. Apa yang aku perasan, benda yang bergolek tu sebenarnya adalah kepala. Ha, kepala tu bergolek-golek tengah jalan. Aku brek mengejut, memang emergency brek. Memang tayar aku dah buah hangit, member aku pun sampai terantuk. Member aku jadi macam cok, macam eh kenapa ni. Lepas tu aku macam terdiam, aku macam, aku diam je. Lepas tu member aku cakap, okey ikau, eh kenapa ni? Aku terdiam sebab time tu aku lagi satu, aku terkejut, aku takut ada kereta belakang aku. Faham. Aku takut kalau aku break tiba-tiba ada kereta kat belakang yang hentam aku, macam mana? So time tu aku macam, aku tanya member aku, dia okey ke tak? Lepas tu dia cakap dia okey, sebenarnya terkejut, dia tanya aku balik, okey ke tak? Aku cakap kat dia, nanti aku cerita. Bila aku cakap macam tu, member aku dah dapat detect dah. Okey, dia kata okey, tak apa. So masa aku duduk kereta tu pun, aku still terbayang-bayang kepala yang bergolek tengah jalan tu, sebab dia lengkap dengan rambut, dengan muka, ya separuh kepala bergolek. Okay. And then tiba-tiba member aku ni cakap, Ika, tekan minyak habis tak, dia cakap macam tu. Lepas tu aku pun baru perasan, aku dah tekan minyak, dia katakan rapat juga ni, kenapa? Kan tak masuk kereta berat, dia cakap macam tu. So aku tengok, aku punya meter baru kupasan, minyak dah tekan habis, tapi aku punya meter tak sampai 100 pun. Okay. Lepas tu, start pada tu, kita orang diam je lah. Lepas tu member aku ni, dia nak buka radio, tapi tak ada siaran. So dia connect lah handphone dia dengan kereta, and dia buka ayat kursi, dia buka ayat kursi yang non-stop untuk sejam tu kan. Dia buka ayat kursi, and just imagine, ayat kursi tu sampai ayat ketiga, tiba-tiba mati. So kita orang replay balik, mati juga lagi sekali. Masuk kali ketiga kita orang replay, dekat headset dia, YouTube tu berjalan tau. Tapi dekat radio tak keluar suara pun. So member aku cakap, macam mana ni kau kan, macam ada benda ikut je. Dia cakap, tak apa, lantak kat dia, dia pun teringin lah tu nak balik kampung, dia malas nak buat suara rantas negeri tu, dia tumpah kita. Aku cuma cakap macam tu je lah. So member aku ni diam je. Lepas tu tiba-tiba member aku tutup tingkap, dia tidur dan menghadap kat aku, sebab dia kata sebelah ada tu dia nampak ada benda dekat belakang. So member aku ni tiba-tiba dia tutup tingkap, dia pusing ke badan dia menghadap aku. Dia kata dia tak nak tengok belah sana sebab dia nampak ada benda dekat belakang. Bila dia cakap macam tu, aku automatik cermin yang pandang belakang tu, aku pusing ke atas, sebab aku tak nak ternampak pun. Okay. Aku rasa kalau aku nampak, aku tak boleh buat kereta dah. So kita orang pun terus je lah time tu kan. Masing-masing dia macam ustazah. Oh, lepas satu ayat baca, lepas satu ayat baca dengan berzikir,
dengan Bu Wirik dalam kereta tu. Ha, baru tahu ingat Tuhan. So lepas pada tu, tak ada apalah, kita orang pun dah sampai kampung pun semua selamat. Tapi untuk 2-3 hari pertama tu memang aku keraplah terbayang-bayangkan kepala tu and termimpi-mimpikan scene yang aku nampak benda tu. Ya, aku rasa lah kau still kena dapatkan rawatan lah. Sebab dah tak nak bagi aku, aku rasa kat kau ni still ada tau, kan? Yes. Sebab gangguan yang kau kena ni bagi aku bukan biasa-biasa tu. Aduh. Macam mana kau ni sekarang kau? Aku rasa ada tu ada. Cuma kau kena perbanyakkan lah, perbanyakkan mana. Untuk bagi aku, aku rasa ada lagi. Dia bukan ada, dia masih. Yalah, sebab kau, kau kata pintu, pintu tu dah dibuka kan. Dia pintu dibuka ni, kau mudah lah untuk ni. So nasihat aku dia selawat lah, selawat kau banyak. Kalau boleh tu, buat lah sehari beratur, insyaAllah aku ok. And aku rasa kau perempuan yang berani lah. Berani. Sebab kau boleh sampai macam-macam lah, lantak lah. Kalau aku, tak tahu dulu. Betul? Tapi berani macam mana pun, aku rasa kau still kena usahakan lah dapatkan rawatan lah, supaya kita tahu lubang-lubang ni susah nak dah tutup. Tapi insyaAllah lah, kau sendiri kena pasang penyinding kat diri kan. Benda tu lah. And benda tu dia, kau apa ni, jadi bila kau nak dapatkan rawatan kan. So aku rasa kalau kau tak boleh datang, kau suruh ustaz tu datang lah. Gitu. Aku rasa teruskan dapat rawatan lah. Benda ni tak nak kau hidup senang. And aku risau nanti keselamatan kau pun terjejas. Sebab iyalah, kat highway kan, kena pula balik bahaya kepala. Bahaya sebenarnya. Bawa-bawa kan loyo belakang tu. Hilang kan. Itulah pasal. Okay. So aku rasa pengalaman kau ni pun, aku rasa macam nak dengar lagi. Tapi tak apalah kan, kita pun dah sampai ke hujung segmen aku rasa. So sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih Ikali sebab sudi berkongsi dengan Santai Chill. And aku rasa cerita ni agak premium lah gitu. Pada orang-orang yang dengar, bagi aku bonus lah untuk korang sebab dapat dengar cerita keempat macam ni. And kepada korang ni sekali aku minta untuk pergi ke channel Ikali dan subscribe. Sebab macam kau dengar sendiri cerita dia bukan biasa kan. And syabas dekat Ikali sebab alhamdulillah kita tengok YouTube Ikali makin berkembang maju. Betul. Alhamdulillah makin berkembang macam tuan dia. Tapi comel dah apa. Kau kodai. Kau kodai. Okay Ikali, ada apa-apa kata-kata untuk viewer Santai Chill? Okay, untuk viewer semua, first jangan lupa tinggal channel aku and subscribe aku punya channel sebab subscribe tu percuma. Okay, yang kedua, kalau kita rasa kita ni ada kelebihan sikit ataupun kita adalah ilmu-ilmu sikit, bagi aku, kita gunalah ke jalan yang sebetulnya, yang sebaik mungkin. Janganlah ikut benda-benda yang salah sebab dunia ni dah terlampau tua untuk menampung dosa kita. Betul. Alright, thank you Ikali. Satu nasihat yang baik. Dunia agak dah tenat macam Ikali cakap kan. Jadi apa kata-kata kau habis? Aku tak ada nak cakap apalah. Bagi aku, cerita ni menarik, cerita ni menarik. Cuma pengajaran kat sini, kita tak payah nak test power orang lah. Kalau rasa diri tu power, ada kat luar lagi ramai kau. And nasihat aku sendiri, jauhi syirik. Sebab dosa tu takkan diampunkan Tuhan. Okay guys, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk video akan datang. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Susah sebut. Okay, jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.